Ukuran pora itu kan pengalaman di sini dengan cara ayo yang orang itu pengalaman ya. Hari ini silakan untuk sesi dokumentasi mampu menjadi penulis yang baik dan eksamen kepemimpinan itu apa bekal yang harus dipersiapkan dengan tantangan zaman juga semakin menjadi-jadi besar. Berbahagia pemuda adalah harapan bangsa. Simposium milenial peran pemuda dalam menentukan ini sebenarnya bagi Gus Hans kepemimpinan itu apa sih dan apa? Leadership itu bukanlah seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, kepada Raima mungkin bisa diberikan sedikit pendapat tentang apa itu. Kulukum ro'in, wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Ya, ini bisa saja. Saya nggak ada, ya, mau apalagi debat yang ini teman saya juga. Siapa namanya, memang nggak teman saya. Jadi nggak ada debat. Jadi, kalau misalnya nanti berharap besok membaca perdebatan, kayaknya salah. Saya tidak akan mendebat siapa pun teman-teman saya. Jadi mungkin semacam kayak diskusi saja. Dan untuk diskusi kan, ya saya kan bisa turun lapangan. Jadi saya turun lapangan, saya bisa 11 titik itu belanja masalah masyarakat untuk menjadi apa, menjadi bahan ketika nanti kita diskusi di tanggal 11 dan tanggal 15. Dalam diri pemuda itu ada jiwa yang sehat yang tidak mungkin ditemukan oleh mereka. Kita adalah pemimpin di lingkup di mana kita itu bisa berbuat yang terbaik. Itu senada dengan kesan-kesan bahwa pemimpin itu akan petunjuk dalam artian dari di sini pemuda itu diberikan bekal khusus oleh Allah SWT. Yang cukup ada di sini cukuplah untuk mengguncang seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu. Di sini tidak banyak yang saya pertanyakan. Pimpinan Jawa Timur. Nah ini cukup menarik mengingat bahwasannya memang pada zaman ini yang ingin saya tanyakan adalah lebih ke bagaimana Syarif, kebetulan saya alumni mahasiswa hukum Universitas Tunjungan Madura, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga peran pemuda tidak hanya menjadi polokan semata. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Besok membaca perdebatan kayaknya salah. Saya tidak akan mendebat siapapun teman-teman saya. Jadi mungkin semacam kayak diskusi saja. Dan untuk diskusi kan, ya saya akan bisa turun lapangan. Jadi saya turun lapangan ini saya bisa 11 titik itu belanja masalah masyarakat untuk menjadi apa, menjadi bahan ketika nanti kita diskusi di tanggal 11 dan tanggal 15. Ukuran pora itu kan pengalaman di sini dengan cara ayo yang orang itu pengalaman ya. Sesi dokumentasi mampu menjadi penulis yang baik dan eksamen kepemimpinan itu apa bekal yang harus dipersiapkan dengan tantangan zaman juga semakin menjadi-jadi besar. Ya, berbahagia pemuda adalah harapan bangsa. Simposium milenial peran pemuda dalam menentukan ini sebenarnya bagi Gus Hans kepemimpinan itu apa sih dan apa? Leadership itu bukanlah seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, kepada Raima mungkin bisa diberikan sedikit pendapat tentang apa itu. Kulukum ro'in, wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Jadi penulis yang baik dan eksamen kepemimpinan itu apa bekal yang harus dipersiapkan dengan tantangan zaman juga semakin menjadi-jadi besar? Ya, Berbahagia pemuda adalah harapan bangsa. Simposium milenial peran pemuda dalam menentukan ini sebenarnya bagi Gus Hans kepemimpinan itu apa sih dan apa? Leadership itu bukanlah seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua, kepada Raima mungkin bisa diberikan sedikit pendapat tentang apa itu. Kulukum ro'in, wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Ya, ini bisa saja. Saya nggak ada, ya, mau apalagi debat yang ini teman saya juga. Siapa namanya, memang nggak teman saya. Jadi nggak ada debat. Jadi,
kalau misalnya nanti berharap besok itu ada perdebatan, kayaknya salah. Saya tidak akan mendebat siapapun itu teman-teman saya. Jadi mungkin semacam kayak diskusi saja. Dan untuk diskusi kan, ya saya kan bisa turun lapangan. Jadi saya turun lapangan ini saya bisa 11 titik itu belanja masalah masyarakat untuk menjadi apa menjadi bahan ketika nanti kita diskusi di tanggal 11 kali. Dalam diri pemuda itu ada jiwa yang sehat yang tidak mungkin ditemukan oleh mereka. Kita adalah pemimpin di lingkup di mana kita juga bisa berbuat yang terbaik. Itu senada dengan pesan-pesan bahwa pemimpin itu akan petunjuk. Dalam artian dari di sini pemuda itu diberikan bekal khusus oleh Allah SWT. Yang cukup ada di sini cukuplah untuk mengguncang seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu. Di sini tidak banyak yang saya pertanyakan. Pimpinan Jawa Timur. Nah ini cukup menarik mengingat bahwasannya memang pada zaman ini yang ingin saya tanyakan adalah lebih ke bagaimana Syarif, kebetulan saya alumni mahasiswa hukum Universitas Tunjungan Madura, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga peran pemuda tidak hanya menjadi kolokan semata. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Besok itu ada perdebatan, kayaknya salah. Saya tidak akan mendebat siapapun itu teman-teman saya. Jadi mungkin semacam kayak diskusi saja. Dan untuk diskusi kan, ya saya kan bisa turun lapangan. Jadi saya turun lapangan ini saya bisa 11 titik itu belanja masalah masyarakat untuk menjadi apa menjadi bahan ketika nanti kita diskusi di tanggal 11 tanggal 12. Silakan untuk sesi dokumentasi mampu menjadi penerus yang baik dari estafet kepemimpinan itu apa bekal yang harus dipersiapkan dengan tantangan zaman juga semakin menjadi-jadi besar. Berbahagia pemuda adalah harapan bangsa. Simposium milenial, peran pemuda dalam menentukan. Terima kasih.